Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sekarang. Nah, ini desain materialnya udah ya, untuk C, untuk konkretnya, terus ini untuk pedestalnya udah ya, terus sama baja. Nanti kita coba dulu ya baja 37 sesuai desainnya ya. Kita kembali ya ke sini. Nah, sekarang kita mau desain base plate-nya dulu ya. Base plate-nya kita ikutin yang di buku ya. Untuk base plate itu dia tebalnya ini berapa ya? Udah kabur 20 ya. Kita bikin 20 aja ya, 20. Terus topnya 100 100, oke. Core member atau core member ya, terus previsual, oke. Ini kita lihat dulu ya, coba kalau horizontal itu apa, vertikal nggak ada perubahan ya, kita ikutin ya. Previsual rotasinya 0, kemudian ini tipenya ya. Tipe angkurnya 325 ya, angkurnya 325, atau kita lihat di catatan dulu ya angkurnya, atau M25 ya. M25 itu kita rubah di sini, kita tambah ya. M25 itu 1, Y1 A30. Nah, ini untuk M25 ya. Ini untuk M25 A130. A307, oke. Ini untuk M25, ini kita ganti ya. Oke, nah ini untuk M25 ya, ini udah kelihatan ya, lebih besar. Terus selanjutnya itu tipe udah, jarak ini kedalaman angkur 400 ya. Oke, terus ini jarak top layar 40 40 50, 40 dari sini ke sini ya. 40, coba ini kita tambahin ya. 40 terus min 100. Ya. 120. Terus kita lihat gambarnya. Ini 185, 165, 185 dulu. 185. 185 terus kemudian 165 ya. 65. Ini ada double ya, star left, coba cuma 4 aja ya. Kita mau buat di tengahnya itu berapa ya, kita lihat dari tampak atasnya. 10 155. Nah, udah.
Ini udah jadi ya. Seperti ini, oke. Kita lihat. Ya, udah sama ya. Seperti di gambarnya. Kita lanjut ke nah ini 50 nih. Ini 50. Nah. Oke, sip. Ini udah, terus ini kita buat 0 ya. Untuk weldingnya. Ini lastnya dibuat 0. Ini seperti ini ya, oke, double ya. Kanan kiri ini. Kemudian ini jarak offsetnya juga udah ya, 100 100. Kita lihat jarak offsetnya di sini 100 100, kedalaman ini base plate nya ya, base plate apa namanya, pedestalnya. Nah ini tinggi pedestalnya dia buat 600 600, atau kayaknya di perencanaan 1 meter deh. Ini kita buat 1 meter sekarang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah jadi. Terus kemudian ke ini ya. Ini ke wavelength-nya. Widener ya, widener. Untuk widener itu ketebalannya 17, oke. Okay. Kita lihat dulu di base plate, kayaknya ada yang kurang. Oh ini nih, ini tebal bawahnya ya. Dia ditanam di apa namanya, di pedestalnya itu. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa dilihat di sini. Seperti ini ya teman-teman. Dia mau lagi kak. Oke. Lanjut ke widenernya ya. Widener itu yang ini ya. Widener. Kayaknya 100, 100 terus 20. Oke. Nah, selanjutnya kita buat rip ya. Karena rip di sini belum ada, nah kita tambahin ya. Di operation ini kita klik kanan, terus kita tambahin new operation. Nah, kita pilih yang rip ya. Ini rip. Terangannya yang rip ya. Oke. Okay. Nah, rip di sini kita buat ya. Ini kita samain untuk bajanya, oke, okay, 37, ketebalannya 17 juga ya. Ketebalannya 17. Nah, ini nih. 17, kemudian ini tinggi 100 200, ini 100 100, ini 200 ya, dia ngeliatin kak. 100 oke, tinggi 200, lebar 200. Nah ini kita ganti chamber ya. Chambernya ini 20. Buka ini kayaknya ketinggian ya sama ini ya. Ini 150 mungkin. 150. Nah, ini udah sama ya. Udah sama 150. Oke. 100 tinggal kita buat nyawep boot. Nah, ini kita ganti boot juga ya. Posisi ada di sini. Nah, boot ini kita geser ya. Kita geser posisinya ini 150. Nah. Jadi sama ya. Oke, dilihat di sini. Ini udah sama ya. Bootnya atau yang kita lihat sini ya. Tempat sampingnya juga ya. Oke, okay ya.
sama ya seperti di pemodelannya. Kita lanjut ke ini ya, apa namanya, nanti ke pembebanannya ya, nanti kita input lagi pembebanannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.